Halo sahabat Serba Rumpi dimanapun kalian berada. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya kita semangat upload video berita menarik lainnya. Kali ini saya di sini akan membawakan atau membahas gosip tentang Amar Suni dan Iris Bella. Dimana gosip ini saya ambil dari ice.marbel_. Fanbase dari Amar Suni dan Iris Bella. Pada unggahan kali ini, fanbase dari Amar Suni dan Iris Bella mengunggah beberapa foto, yaitu tentang Amar Suni dan Iris Bella. Di sini Amar Suni dan Iris Bella nampaknya sedang berada di sebuah restoran. Pose kalem dari Amar Suni dan Iris Bella bikin sahabat Ais makin gemas. Fanbase dari Amar Suni dan Iris Bella nampaknya di sini menuliskan caption yang berbunyi, "Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Ais. Jangan lupa nonton terus Ais TV @amarsuni_irisbella_ #AisLoveStory dan #AisTV. Memang kita tidak lupa untuk membahas tentang Amar Suni dan Iris Bella, dan selalu mengingatkan bahwa jangan lupa nonton terus Ais TV. Amar Suni dan Iris Bella di foto kali ini nampak senyum bahagia di wajah Amar Suni, sedangkan wajah dari Iris Bella nampak jutek, entah sedang bete atau lagi bad mood di sini. Tapi pose dari Iris Bella ini memancing para sahabat STV untuk mengomentari unggahan kali ini. Foto unyu-unyu dari Iris Bella ini bikin gemas para sahabat STV. Memang pasangan ini tidak terlepas dari kata romantis dan saling usil atau bikin gemas para fans sahabat Ais TV. Pose kece ala Amar Suni juga di sini memang nampak memakai kacamata, sedangkan rambutnya dikucir ke atas. Style dari Amar Suni kali ini keren abis karena memakai kemeja lengan pendek dan memakai masker. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan tetap dipatuhi. Iris Bella juga di sini outfitnya memakai jilbab berwarna hitam dan memakai baju dengan lengan panjang. Di vlog dari ISTV lainnya, Amar Suni dan Iris Bella memang nampak sedang jalan-jalan baby moon keliling Jawa. Entah kapan selesainya, tapi kita nunggu saja dan kabar baik dari Iris Bella dan Amar Suni lainnya. Dan kita sama-sama doakan saja semoga Amar Suni dan Iris Bella diberikan kesehatan selalu sampai persalinannya nanti. Bayi dari kandungan Iris Bella berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya Robbal Alamin. Oke, segini dulu untuk pembahasan tentang Amar Suni dan Iris Bella. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan bagi kalian juga yang suka tentang pembahasan dari Amar Suni dan Iris Bella, silakan tulis komentar di bawah dan jangan lupa klik tombol like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Karena memang channel ini akan membahas sedikit tentang keseharian dari Amar Suni dan Iris Bella. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.